Semarang, salah satu kota besar di Indonesia, jantung ibu kota Jawa Tengah. Kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa ini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga telah menjadi kota dengan pusat perdagangan, industri, dan pintu gerbang perekonomian di Jawa Tengah. Karena itulah, Semarang menjadi salah satu tujuan dan wilayah transit bagi imigran. Dengan lintas migrasi yang begitu tinggi, maka kebutuhan akan lembaga keimigrasian amatlah sangat dibutuhkan. Dan imigrasi kelas 1 Semarang menjawab kebutuhan tersebut. Dengan wilayah kerja meliputi 2 kota dan 5 kabupaten, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus, tugas kami amatlah tidak mudah. Karena selain memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan visi dan misi imigrasi, tugas kami juga memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia. Adapun fungsi dari imigrasi adalah memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, menjalankan penegakan hukum, keamanan negara, sekaligus fasilitator pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah yang melayani kebutuhan publik, kritikan, aspirasi, dan kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari kinerja pelayanan institusi dalam mengemban fungsi dan visi-misi. Melalui moto melayani dengan setulus hati, Kantor Imigrasi Semarang ingin memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat melalui kepastian persyaratan, kepastian biaya, dan kepastian waktu penyelesaian. Hal tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan publik akan waktu dan kemudahan pembuatan dokumen. Yang diberikan Kantor Imigrasi Semarang antara lain, bagi warga negara Indonesia, kami siap melayani penerbitan paspor baru, penerbitan penggantian paspor karena habis masa berlaku, penerbitan penggantian paspor karena hilang atau rusak, serta peneraan keterangan tambahan pada paspor. Bagi warga negara asing, kami siap melayani perpanjangan visa on arrival, perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, mutasi mutandis, dan surat keterangan keimigrasian. Fasilitas pelayanan yang dimiliki Imigrasi Semarang selain tempat parkir adalah ruang tunggu dengan tempat duduk yang nyaman, kemudahan informasi lewat papan pelayanan dan brosur, petugas di bagian pusat informasi atau customer care untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, pelayanan khusus bagi lansia, penyandang cacat dan ibu hamil, kamera CCTV untuk keamanan kantor, Dropbox dan kotak saran bagi publik yang bisa disampaikan lewat SMS, email, Twitter, dan website. Fasilitas lainnya adalah pengajuan pembuatan dokumen
dengan sistem online dan pelayanan bagi orang asing yang telah terintegrasi dengan aplikasi e-office sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan selain di kantor imigrasi Semarang. Sedangkan fasilitas bagi pegawai, imigrasi Semarang menyediakan poliklinik, perpustakaan, aula atau gedung pertemuan dan fitness center. Untuk struktur organisasi, Kepala Imigrasi Semarang dibantu oleh beberapa staf, di antaranya Subbagian Tata Usaha yang bertugas menyelenggarakan tata usaha dan rumah tangga kantor imigrasi. Seksi Infokim bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data informasi guna kelancaran tugas keimigrasian. Seksi Lantaskim melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, perizinan, pemberian permohonan dokumen perjalanan izin berangkat atau kembali bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia, serta kegiatan dalam hal perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pengurusan izin kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan keimigrasian. Seksi Status Kim bertugas mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, pendayagunaan warga negara asing pendatang maupun pemukim dan alih status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir adalah seksi Wasdakim, bertugas melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan keimigrasian di lingkungan kantor imigrasi Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Karena kami hadir untuk melayani. Kami lahir untuk berbakti, dan kami ada untuk mengabdi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang.